Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidi sadat qubil bidayati wal nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal khawadat salatan tafdahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi daril dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kanu fi jami'il jihad wal bilad wa tunjina bi hawaiyahu min jami'il ahwali wal afat wa min sharil hayati wa sharil mamat ya wali al hasanati wa qadhi al hajat wa ala al masan ibrahim wa allah wa nab'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fi dharain amin. Idza qulta halaman 21 paragraf kedua. Idza qulta, apabila engkau sudah mengucapkan, bil yaqini, dengan yakin. Apabila engkau sudah mengatakan dengan keyakinan akan kalimat la ilaha illallah, maka sama artinya engkau itu qalibukallaha biha wa bihaqiha. Sama artinya engkau hanya di dalam hidup itu menuju akan Allah. Maksudnya hanya berisi satu tujuan di dalam hidup, yaitu Allah. Jadi ketika beramal, yang dituju hanya keridhaan Allah. Ketika berusaha, yang dituju hanya keridhaan Allah. Menuju keridhaan Allah disebut qalibuka Allah biha. Biha, 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 maksud biha di sini la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah tadi. Wa bihaqiha, dan dengan haknya kalimat la ilaha illallah. Jadi kita nih berucap la ilaha illallah aja kita, sama artinya kita sudah berisi tujuan hidup, yaitu hanya menuntut keridhaan Allah di dalam hidup. Baik gawian di hidup itu beramal maupun berusaha. Kawinkah kayak itu juga? Apakah dari mulai bangun guring sampai guring pulang, yang dituntut itu hanya keridhaan Allah? Ini yang dimaksud menuju Allah, maksudnya menuntut keridhaan Allah. Kadada yang lain, itu pun kita sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ciri orang yang menuntut keridhaan Allah, cirinya adalah kadada yang dipandangnya melainkan hanya kebaikan Allah semata-mata di dalam hidup ini. Mulai bangun guring sampai guring, yang dilihatnya nih itu hanya kebaikan-kebaikan, yang semua kebaikan tersebut terbit dari Allah, maksudnya dijadikan oleh Allah. Jadi banyak kejadian-kejadian di dunia dilihatinya, kejadian itu seluruhnya tadi disimpulkan, itu seluruhnya jernya adalah kebaikan dari Allah saja. Kadada lain dari itu, kada maunya menganggap sesuatu yang terjadi itu kada bagus, kada mau. Pasti dipadahakannya ihsan. Nah, ini kan judulnya semalam, ihsan, kebaikan dari Allah. Jadi pertamanya menganggap yang terjadi ini itu dijadikan oleh Allah. Yang kedua, dianggapnya kejadian yang datang dari Allah ini adalah kebaikan. Nah, ini apabila kita sudah mengucapkan la ilaha illallah. Amun sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi kita masih ada berisi sangka bahwa kejadian itu terbit dari makhluk, maka belum bujur la ilaha illallahnya. Ataunya menganggap bahwa kejadian tersebut memang dari Allah jarnya, tapi kada baik, itu pun kada bujur juga la ilaha illallahnya. Sebab la ilaha illallah ini mengumpul seluruh pujian kepada Allah. Jadi seluruh pujian itu tercakup di dalam kalimat la ilaha illallah. Kita meniadakan sesuatu yang kada layak ada. Yang layak, yang wajib ada hanya Allah. Lain dari Allah kada layak ada, adanya cuma diadakan dan sementara.
kada layak ada seperti adanya Allah. Nah, berarti artinya sama artinya kita memadahkan memuji lawan Allah nih tuh sebenarnya. Kita memadahkan kada ada yang sanggup menjadikan sesuatu melainkan hanya Allah. Ini pun pengertian la ilaha illallah juga. Sama artinya kita memuji lawan Allah. Jadi kita tahu lah yang paling jago ini Pak Allah. Yang lain pang kada ada beisi kemampuan. Itu maksud la ilaha illallah tuh. Kalau kita beisi anggapan nang kaya itu hakikatnya kita memuji Allah. Dudukan kakawanan berdua. Banyak orang kita sambat pani paling jago aja kita. Berarti memuji lah kok. Nah, sama. Jadi la ilaha illallah ini adalah seluruh pujian terkandung di situ. La ilaha illallah, kadada yang sanggup memberi rezeki kepada makhluk melainkan hanya Allah. La razzaqa illallah, kadada yang memberi rezeki melainkan hanya Allah. La raziqa illallah. Nah, kalau kita berkeyakinan kaya itu hakikatnya sama artinya sudah memuji lawan Allah. Nah, maka mun sudah kita menyambat dengan muntung la ilaha illallah, maka di situ sudah ada dua di dalam hati kita. Pertama, seluruhnya itu dijadikan oleh Allah, satu. Yang kedua, yang dijadikan oleh Allah itu adalah seluruhnya baik. Nah, ini yang dimaksud idza qulta la ilaha illallah talibuka Allah biha bil kalimat la ilaha illallah tadi wa bihaqqiha, dengan haknya la ilaha illallah tadi. Wahuwa, dan adalah maksud yang lebih terperinci jasidin, maksudnya la ilaha illallah yang kau sambat tadi itu nah, yaitu an la tansubal asya'a illa ilaihi, bahwa engkau tidak menyandarkan akan sesuatu itu melainkan ilaihi, kepada Allah. Jadi sesuatu itu berisi nama. Napakah berisi nama? Tapi seluruh nama itu kembali kepada Allah. Nah, sandaran akhirnya nintuna kepada Allah. Segala sesuatu bisa bergerak dan berdiam, tapi seluruhnya tadi kembalinya kepada Allah. Itu yang dimaksud tansubal asya illa ilaihi. Kada boleh kita mengembalikan sesuatu yang bergerak berdiam ini kepada makhluk. Kada boleh. Kalau kita sudah mengucap la ilaha illallah, daun bergerak, daun gugur, daun tarabang, nah, itu kan sesuatu narannya. Memang secara hukum adat yang menerbangkan daun itu angin, tapi kita disuruh menisbahkan bahwa sebenarnya yang menggerakkan daun itu adalah Allah, yang menerbangkan daun itu adalah Allah yang bersifat kudrat. Kada boleh kita hanya sebatas sampai paham hanya kepada menyambat dan menganggap yang menerbangkan daun itu hanya angin. Ingat situ aja titik, kada boleh itu. Tarusakan. Nah, angin cuma sabab. Dan sabab ghairu muasir, kada memberi bakas, kada ada beisi kemampuan untuk menerbangkan daun. Nah, puting beliung, ya Allah, keras bener. Nah, jadi kita sabab je kita. Arti sabab napa tu? Allah baka handak sudah nang kaya itu. Pohon itu tercabut tarabang disebabkan puting beliung. Hakikatnya kada boleh kita kada berhakikat waktu itu. Waktu melihat itu nang kada boleh kada berhakikat, walaupun muntung kita menyambat angin puting beliung yang maamuk. Tapi kada boleh kita tansub menyandarkan bahwa tarabangnya pohon tadi hanya semata-mata ingat puting beliung nintuh. Tarusakan sampai kepada ujar kita Allah, Allah. Ini yang dimaksud qulta la ilaha illallah. Apabila engkau sudah, qulta tu fi'il madi yang ke-13. Apabila engkau sudah mengatakan la ilaha illallah, maka kada boleh kita menganggap sesuatu itu terbit dari makhluk. Dan ada boleh juga kita menganggap bahwa sesuatu itu bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat, melainkan hanya bahwa sesuatu itu dijadikan oleh Allah, dan setiap kejadian yang datang dari Allah seluruhnya kebaikan. Misalul qalbi idza sallamtahu ila nafsi. Nah, perumpamaan hati. Hati ini berisi keyakinan. Tapi bila hati tadi engkau salam tak, engkau serahkan, hu akan hati itu ilan nafsi,
nafsi itu kepada diri engkau. Nah, nafsu itu sifatnya jahil. Kita julung hati-hati ini di sini iman, keyakinan, kepercayaan kita ini nah, atau agama kita gitu aja tuh. Dijulung kepada nafsu. Kepada nafsu. Disarahkan kepada nafsu, wahai nafsu. Urusan kon ini ka hati kalbi itu kawaju diartikan kehendak hati. Diserahkan dengan si nafsu, wahai nafsu, atur aja urusan kehendak kon ini, nyawa aja yang atur. Nah, maka itu disebut salam tahu ila nafsi. Maka jasidin namun sudah nang kaya itu kita menyerahkan urusan agama kita, urusan kehendak hati kita, urusan iman kita kelawan nafsu. Maka kaman ta'allaqa bidhariqin, seperti orang yang berpegang dengan seseorang yang gharik, yang tenggelam. Nah, orang yang tenggelam hendak lemas, sekalinya kita berpingkut di situ empat jua lemas. Sebab nafsu ini sifatnya mencelakakan. Sifat nafsu ini mencelakakan. Jadi bila nafsu ini hendak mengatur hati kita, jadi nafsu nyawa nang kayak ini. Nah, ketahuan sifat nafsu itu kita dipintangan hendak nyaman. Bila ini hendak nyaman terus, nah itu gelagat nafsu. Stop dulu. Kayaknya dulu nafsu ay hadang dulu. Nah, pegarang nyawa hendak nyaman terus. Nah, bahkan dipadahkan oleh ulama tasawuf, orang yang hendak tapi ini tak sulit memaham mun kita belum paham, atau tak sulit mengerti mun kada mengerti. Nah, gitu ya kalau sama aja pang ya. Nah, orang tuh beribadah hendak surga itu masih ada nafsu di situ. Kenapa? Karena hendak nyamannya. Kalau hendak nyaman itu nafsu. Nah, tapi kita kada apa-apa pang hendak surga. Ya kalau ada masalah, cuma orang nih beribadah hendak surga itu sudah terlibat hududun nafsi di sini. Maka jangan sampai ibadah kita diatur oleh nafsu. Kan ibadah ini kada kawa bergerak. Ibadah ini kan anggota tubuh nih. Yang menggerakkan itu permulaan adalah hati yang membawai. Bila hati ini sudah diatur oleh nafsu, maka bergerak juga, beribadah juga, tapi nafsu yang maturnya. Nah, lalunya ada kehendak-kehendak yang bukan kehendaknya Allah. Mun kehendak Allah itu satu aja, tuntut keridhaanku jar Allah Ta'ala, itu aja. Jadi orang tuh sembahyang, A sembahyang, B sembahyang, sama pada sembahyang, sama-sama bergamis, sama-sama berkopiah, sama-sama berwudu, sama. Tapi ada yang hatinya dipimpin oleh nafsunya. Nah, ini yang berbahaya kena. Ya nafsu nyawa sembahyang husu-husu lah, bujur-bujur bacanya supaya pas. Sebab bila pas kena nyawa usaha lancar, rezeki lancar. Nah, lalu mempesakan, menghusuakan tumaninah supaya usaha lancar. Nah, ini sedikit aja nih. Supaya usaha lancar. Jadi ujung-ujungnya inya sembahyang tuh aturan nafsu, bukan aturan akal, tapi aturan nafsunya. Apabila kita sarahkan hati atau urusan, kenapa disebut hati? Di sini hati ini pang memegang kontrol anggota tubuh kita tuh. Bila jahati nyawa berdiam, ya guring-guring tuh. Bila jahati nyawa tulak, nutuk ilmu tulak tuh. Nah, cuma bila hati ini dipengaruhi oleh nafsu, nah, maka keinginan hati ini kena apa ujar nafsu tadi? Jelas saya itulah. Nah, maka seperti orang yang berpingkut dengan seseorang yang tenggelam di banyu. Lamasnya kada berpingkut di situ. Jadi mun kita maihakan apa ujar nafsu, kita ini cagar celaka kena. Cagar umpat tenggelam juga. Kalau kita maihakan apa ujar nafsu. Yang di atas tadi dipadahkan qul ta la ilaha illallah talibuka Allah. Bila nyawa sudah mengucap la ilaha illallah, yang kau cari, yang kau tuntut hanya Allah, kada ada yang lain dari itu. Nah, bila kita kembali ke atas pemandirannya tuh, jangan yang lain dari Allah yang dituntut. Amun nafsu pang nya minta jatah, itu pang masalahnya, minta jatah. Orang tuh bagawi, kalau kadada bayangan upah, bisa kulir.
itu sifat nafsu. Tapi kalau ada bayangan upah, cangkal pian. Nah, cangkal tuh kenapa? Karena jatah nafsu cagar dipenuhi. Lalu cangkalai, nah ini kada bujur narnya. Kalau kita perumpamakan seperti kita beribadah. Kalau beribadah nih kita cangkalnya karena ada bayangan surga, ada bayangan fadilat, lalu cangkal. Nah ini pun narnya dipengaruhi ya tuh oleh nafsu. Harusnya Allah Ta'ala itu walaupun sidin kada menyambat ada surga, kita tetap menyembah Allah. Kenapa? Karena Allah ini Tuhan layak disembah. Satu. Yang kedua, kenapa kita wajib menyembah Allah? Karena kita hamba orang suruhan. Nah itu tuh yang sebujurnya. Jadi kita ini wani bocap lawan Tuhan, ya Allah, seandainya pian tuh kada bisa surga, tetap ulun mengatakan la ilaha illallah. Nah, ada juga yang seikungnya mengucap la ilaha illallah beribadah karena tali hati ada surga. Nah, maka disitulah kecacatan hati. Jadi orang yang beribadah ada terbesit di hati keinginan hendak surga di dalam ibadahnya tadi. Nah, ini menurut orang-orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, itu cacat keikhlasannya. Lah. Nah, apalagi beribadah karena urusan dunia. Maginnya ai. Nah, ini tasawuf pang inilah tasawuf. Nah. Jangan mon itu jangan ngalih bener aja. Nah, makanya kada usah dipikirkan mengalih. Nya sagan yang paham aja kada mengerti kada usah. Makanya kalimatnya kada mudah-mudah Abdullah hamba Allah lain hamba surga. Kalau kita beribadah mengharap surga, hamba surga narannya. Kalau beribadah supaya toko lancar parajakian, hamba toko narannya. Sedangkan kita nih hamba Allah. Kalimatnya bi abdihi dengan hambanya. Kadang mudah-mudah Abdullah nintu pian. Nah, makanya seadanya ada pertanyaan, nama yang paling abdul apa? Abdullah jawabannya. Bukan jawaban kita pikir-pikir, kita pikir apa macam paling abdul nama tuh Abdullah. Kenapa paling abdul nama? Karena itu posisi yang paling abdul. Pangkat yang paling tinggi di sisi Allah, Abdullah. Pangkat yang paling tinggi, ada lagi lebih tinggi dari ini, Abdullah. Kenapa orang itu dicintai Allah jadi wali? Karena inya Abdullah. Kenapa Nabi Muhammad selalu ditolong, dicintai oleh Allah? Karena sidin Abdullah. Nah. Sama nang kaya tadi. Kenapa nama yang paling hebat, yang paling mantap adalah Abdullah? Karena posisinya yang paling diridhai oleh Allah. Paling dicintai. Pian bisi bini. Nah, kita nih pian bisi bini. Bisi bini putri Indonesia. Tongkai pulang putri Indonesia. Nah, kada kawa ai. Pian sayang bener lawan bini. Bini ini sayang lawan pian. Pian sugih pang bus batubara. Pian bus batubara sehari ini 500 juta hujungannya. Seminggu bermiliar-miliar duit. Jadi bini kita tuh mandi-mandi duit aja. Nah. Lalu bini kita ini cinta benar lawan kita. Sayang benar lawan kita, taat benar. Suatu hari pian bangkrut. Bangkrut. Datang Raja Salman. Jubrak-abriknya perusahaan pian. Misal nih contohnya. Nah, lalu bangkrut pian. Rumah kada kaya bahari lagi. Kendaraan sabubuahannya tu kin setengah buruk udah. Nah, pamakan ala kadarnya. Lalu bini kita nih perlahan tapi pasti mundur dengan teratur. Salangkah demi salangkah menghilang dari pandangan mata. Sekalinya permisi. Ulun hendak pulang kampung kak aja. Nah, asa tuhuk dia berdiam di kota. Mundur. Nah. Lalu pian melihat kenyataan kayak itu kayak apa hati pian?
terjawablah sebuah pertanyaan yang dahulu pian utarakan cuma kada tersambat di hati haja, ujar pian, biniku ni bujur jua kah cinta lawan aku, bujur jua kah? Ternyata waktu yang menjawab. Kada perlu dijawab, waktu yang menjawab. Ternyata biniku cinta lawan aku, bukan cinta dengan zatku, biwajhihil karim, bukan karena dengan zatku, tapi karena hartaku. Nah, berarti kada bujur-bujur cinta sejati narannya. Seandainya, lalu kita kau berkesimpulan, pian kau berkesimpulan, seandainya aku dahulu kada bus batubara, kada mungkinnya aku jadi biniku. Sama nangka ya Allah Ta'ala, seandainya jauhlah aku kada maulah surga, mana mungkinnya menyembah aku kalau inya sudah beribadah karena surga. Pahamlah pian ni. Nah, kita sebagai laki haja punya rasa keguguran durian yang satrak itu bang, sakitnya hati melihat kenyataan itu. Ternyata bini kada bujur-bujur cinta lawan aku, mencintai harta haja. Kayak apa hati pian? Nah, Maha Suci Allah ini perumpamaan aja, perumpamaan, perumpamaan supaya mudah kita memaham. Oh, paham sudah pian? Oh, iilih ya. Nah, sekalinya orang yang beribadah karena surga, kada salah orang-orang mukarrabin itu memadahkan cacat keikhlasannya, kada salah. Nah, maka kita sesain umur batuha tingkatkan keikhlasan. Jangan model kayak zaman Ranu Karno Bahari aja masih. Mulai kaya jaman baca pahit ha, mulai bahari ha, bila kadada cagaran bayangan upah kada bagawi, ini kananakan, ujar Gus Dur, tika taman kanak-kanak, bila pina ada sesuatu tumbur kananakan. Santai dulu, iza qulta la ilaha illallah talibuka Allah. Nah, mun sudah kita wani mengucap la ilaha illallah, yang kita tuju hanya Allah, yang kita lihati hanya kebaikan Allah. Bapak bertumbur-tumbur. Nah, ini tuh pemahamannya. Jadi mun kita baisi hati dijulung dengan pengaturan nafsu, nang kaya kita tadi bepingkut dengan orang yang tenggelam, artinya cagar celaka juga. Maka hasilnya fagaraqa, maka tenggelamlah. Pasti tenggelam tuh mun baikut lawan orang yang tenggelam, pasti tenggelam. Kullu wahidin kaduduanya min huma. Satu persatu tenggelam, yang tenggelam tadi sudah memang hendak tenggelam, kita bepingkut dengan orang tenggelam, tempat tenggelam. Fagharaqa kullu wahidin min huma, kadua-duanya akhirnya tenggelam bulat. Pemisalun nafsi dan perumpamaan nafsu. Nah, ini nafsu pulang. Idza sallam taha lil qalbi, apabila nafsu ini mau umpat aturan hati. Nah, hati ini hati yang terdidik lah, yang terdidik ya kita. Arti terdidik tuh nya belajar sifat 20, fikih, tasawuf. Ini hati yang terdidik. Lalu nafsu ini apa ujar hati yang terdidik tadi? Maka kaman aslama nafsahu, seperti orang yang menyerahkan dirinya, ila awamin kawiyin, kepada seorang perenang yang kuat, profesional. Perenang tuh bila profesional, kuat. Ini sekali menyelam tuh tahan sejam tuh. Kada betimbul-timbul. Awawnya batas jadilah awamin. Perenang, kawiyin yang kuat. Jadi mun kita berpingkut lawan perenang yang kuat, kira-kira tenggelam kah kada kah gitu nih? Orangnya ahli berenang, kuat pulang, berpingkut di situ, kada tenggelam kita. Amun berpingkut orang yang tegar tenggelam, umpat juga tenggelam. Nah, jadi jangan berumpat, jangan mahakuni apa ujar nafsu itu maksudnya. Nah, tapi nafsulah yang diatur oleh hati tadi. Nafsu yang diatur oleh hati. Hati ini kenapa garang disuruh maatur nafsu supaya selamat? Karena hati ini sudah batauhid lawan Tuhan. Baisi tujuan hidup yang bujur. Fasallimha lahu, maka serahkanlah olehmu ha akan nafsumu itu lahu, mengumpati peraturan hati tadi. Hati yang memimpin, tapi hati ini hati yang terdidik tadi. Fala takun mimman aslama qalbahu li nafsi, jangan sampai engkau termasuk orang yang menyerahkan hati engkau kepada pengaturan nafsunya.
Jangan sampai hati umpat aturan nafsu. Yang bujur itu nafsu mengumpati aturan hati. Fahal ra'aita basiran qallada nafsahu ila a'ma yakhuduhu. Fahal ra'aita basiran, adakah engkau melihat orang yang matanya waras, normal, matanya itu normal melihat kada picak, kada kabur. Orang ini mata melihat terang benderang. Kira-kira maulah orang yang mata normal melihat ini qallada nafsahu ila a'ma, bapingkut kepada orang yang buta. Bapingkut maka Allah badut bejeret lagi nah digeretnya awaknya lawan orang yang buta. Yang buta ini bejalan. Bila yang buta ini bejalan ke tengah, maka lalu nih mobil satum yang gondol nih tuh. Kita tahu 4 juta ke tengah, jager limik awak. Jangan baumpat bapingkut lawan orang yang matanya buta, ya khuduhu, sehingga orang yang mata buta tadi menarik menyeret orang yang mata normal. Secara akal kadada itu terjadi. Yang bujur papalingannya, orang yang buta bapingkut lawan orang yang matanya melihat. Nah, maka nafsu ini umpat aturan hati. Jangan hati di bawah pengaturan nafsu. Kalaunya nafsu yang mengatur, ya kini yang hendak nyaman terus tuh. Hendak nyaman terus, hendak dimuliakan terus. Ada tersalah-salah saat singgung sarik, nya ketujuh dimuliakan, Bang. Nah, ini narannya orang yang diatur oleh nafsunya. Kalau kita diatur oleh hati, ada yang sesuatu yang kada nyaman menimpa kita, kita kada tersinggung. Karena itu datang dari Allah, satu. Yang kedua, ada kebaikannya, dua. Kenapa gerang? Karena hati ini sudah la ilaha illallah. Suhudnya sudah la ilaha illallah. Bapaknya tersinggung. Jarnya ini datang dari Allah. Ada kebaikannya, apa kebaikannya? Allah mendidik keimananku, mencoba. Jar Allah nyawa bujur kada mengucap la ilaha illallah itu bujur kada. Kalau memang bujur, aku tes dulu. Bila nyawa tersinggung, kada bujur la ilaha illallahnya. Bila nyawa tadi dicaci, dimaki, disambati, dihina, kada tersinggung, artinya takurhing aja tuh. Nah, berarti bujur. Jadi Pak, bagus juga sekali-kali kita nih menerima ujian tuh supaya tahu bujur. Kada kita beriman sama Tuhan. Amun yang dipuji terus parasa iya harum parasa sakalinya sekali sampai di akhirat bepira. Baik kita tahu bepira mulai di sini sebelum kena di akhirat hanya tahu bahwa amal kita tuh bepira. Baik kita tahu di sini bahwa kita riya sebelum kena daripada sudah di hadapan surga hanya tahu ternyata kita riya. Kada jadi masuk surga. Maka orang yang sudah melihat surga, orang yang sudah melihat surga, kada jadi masuk surga, sakit lebih sakit daripada langsung masuk neraka. Cuma dibucap ya Tuhan, cakap langsung masuk neraka tadi kudu sabar salam melihat surga, lebih sakit. Nah, jadi lebih baik kita tahu bahwa kita tuh riya sekarang daripada tahunya kena di akhirat. Lebih baik kita tuh kena diuji Tuhan, tahu ternyata kita sombong. Oh ternyata aku dasar sombong, buktinya kada menerima yang bujur dipadahi orang, kita tersinggung, berarti kita ini sombong, sadarnya wayah ini. Nah ini yang dimaksud yang satu paragraf ini, insya Allah kita sambung lah. Satu paragraf batasnya lah. Wallahu a'lam. Maula yasanni wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kunnihim ya rabbi min mustafa. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم